Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu empat aplikasi live wallpaper bertemakan ikan Kenapa saya pilih ikan ya karena saya suka makan ikan dan juga suka memelihara ikan Oke langsung saja silahkan simak video tutorialnya Oke untuk aplikasi live wallpaper yang pertama yaitu ikan cupang Aplikasi yang digunakan adalah betaverse untuk ukurannya 19 MB kita lihat untuk tampilannya seperti apa. Di sini akan menampilkan ikan cupang yang sedang berenang. Nah, seperti ini untuk perhatiin jauh gambarnya ya. Jadi, nanti untuk ikan ini akan berenang ketika HP kita dalam keadaan standby ataupun dalam keadaan terkunci. Kita pilih di sini style wallpaper. Kemudian sekarang kita lihat hasilnya. Wow, mantap sekali ya. Untuk gambarnya terlihat real dan untuk ikannya ini mengejar-ngejar makanan. Ya ini nggak begitu boros baterai ya, saya sudah mencobanya hampir selama seminggu. Kemudian untuk aplikasi yang kedua yaitu 3D Aquarium Live Wallpaper. Kita lihat untuk tampilannya. Ya, untuk aplikasi ini memiliki satu buah Live Wallpaper keren ya. Dan untuk gambarnya kualitas HD, jadi gambarnya sangat jernih sekali. Sama seperti tadi, tinggal kita buka aplikasinya, kemudian Set Wallpaper. Dan lihat hasilnya gambarnya benar-benar jernih ya. Di dalamnya ada berbagai macam ikan. Nah, bisa kalian lihat? Keren-keren ya. Dan untuk ukuran aplikasi ini sangat kecil sekali teman-teman ya, yaitu hanya 10 MB saja. Kemudian untuk aplikasi Live Wallpaper yang ketiga yaitu Ikan Koi. Nah, buat kalian yang penyuka ikan koi, kalian bisa menampilkan untuk Live Wallpaper-nya. Di sini ada sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh aplikasi lainnya. Karena untuk airnya ini bisa bergerak ketika layar kita sentuh, nah seperti ini. Selain itu, kalau ikannya kita sentuh, ikannya itu akan lari. Contoh nih, ikan saya sentuh, maka dia akan lari ya. Dan untuk ukuran filenya ini lumayan besar, yaitu 18 MB. Lanjut ke aplikasi yang terakhir, yaitu 3D Aquarium Live Wallpaper. Kita buka aplikasinya. Ya, seperti inilah untuk tampilan aplikasinya. Di sini ada keistimewaan yaitu untuk live wallpapernya banyak sekali ya, bisa kalian lihat. Dan untuk semua wallpapernya ini bertemakan ikan. Untuk aplikasi ini juga kecil, hanya 9 MB saja. Contoh salah satu wallpaper saya pilih. Oke, seperti ini tampilannya, kemudian kita pilih apply. Pilih lagi style wallpaper dan pilih untuk layar utama ataupun layar terkunci juga. Ya, sekarang kita lihat untuk tampilannya. Oke seperti inilah teman-teman ya Jadi untuk lem nya ini bisa kita gonta ganti sesuai dengan kemauan kita Tetapi kekurangannya untuk gambar yang ditampilkan ini kurang begitu jernih ya Dibandingkan dengan aplikasi yang nomor 1 sampai nomor 3 Untuk aplikasi yang terakhir ini gambarnya kurang jernih Jadi tinggal kalian pilih saja aplikasi mana yang kalian rasa lebih cocok Oke teman-teman itu dia 4 aplikasi live wallpaper bertemakan ikan dan semoga tuturan singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.